sebenarnya kan kalau saya emang selalu bicara soal perempuan ya di film saya, jadi ya kalau Nana kan memang cerita tentang tentang perempuan di Indonesia, di Sunda ya sebenarnya, perempuan Sunda tahun 1960-an. Jadi kita memang berapa dua hari sekali itu tuh memang kita kayak melakukan antigen dan lain-lain gitu ya. Kita kerjasama waktu itu disupport juga oleh pariwisata Jawa Barat. Kita kan syutingnya di Ciwidey. Itu jadi peran pemerintah juga penting banget gitu. Nah jadi ya kita sukses terus ya. Puji Tuhan, alhamdulillah ya sehat terus. Swab dulu, begitu swab baru masuk hotel. Masuk hotel baru kita menuju lokasi syuting gitu. Di perkebunan teh kalau saya sih kebanyakan scene. Kayaknya satu tahun yang lalu, kayaknya ya nggak yang PSBB ketat, tapi waktu itu jumlah COVID-nya lumayan tinggi. Ya, kita kayak bubble gitu. Biar di satu hotel, terus syuting juga sama-sama di satu tempat. Begitu selesai, kita PCR dulu baru pulang. Kalau nonton filmnya, lokasinya juga nggak banyak, mostly di satu rumah, itu pun di sekitar rumahnya juga nggak ada rumah lain. Terus apa, kalaupun ada yang di luar, semuanya terbuka di alam gitu-gitu. Oh, ya. Itu buat nyiasatin ya PPKM, PSBB yang ada di Indo ya. Enggak juga sih, karena schedule-nya lumayan padat ya jadi banyak yang harus dipelajari. Kayak masak-masak gitu, bawa kompor sendiri, terus masak makan rame-rame. Terus ya kalau ada free time ya ngobrol-ngobrol aja di depan hotel gitu, di lobby. Akhirnya karena kita semua juga punya keluarga masing-masing, ingin menjaga diri sebaik mungkin, ya akhirnya mau gak mau dilakukan gitu. Syutingnya menyenangkan kak ya? Syutingnya menyenangkan, waktu itu sekitar 2 mingguan syutingnya di daerah Ciwidey. Itu lumayan dingin, kayak 12 derajat, 11 derajat. Kayak sekarang gitu di luar gitu ya? Nah ini lebih dingin sih. Ya, cuman jadinya syutingnya gak gerah gitu, pakai kebaya segala macam. Masih ada angin-angin lewat gitu. Udaranya kita tahu kan itu dataran atas ya, tinggi tinggi dan dingin banget. Saya ada adegan buka baju di situ. Dingin banget. Terus waktu syuting juga ya sebenarnya ya kayak lokasi syuting aja, apa kayak syuting pada umumnya. Cuma memang detail-detail properti, terus juga ornamen lainnya, rumah segala macam. Ini kayak kita memang mengajak untuk ke era 60-an gitu. Jadi menghindari sesuatu yang memang keramaian dan saya lihat sih itu dapat banget. Jadi cukup menyenangkan dan memang agak sepi aja dari keramaian. Yang unik dari film ini juga salah satunya adalah bahasa Sundanya kan. Full bahasa Sunda. Jujur saya cukup kesulitan sebenarnya, bukan kesulitan, lebih ya kesulitan dan tertantang sebenarnya dengan berbahasa Sunda. Saya adalah orang, sebenarnya orang Manchester. Tapi kayaknya dikutuk. Hey mate. Dikutuk jadinya ke Betawi. Jadi lidah saya agak kesulitan untuk berbahasa Sunda. Dan begitu tahu bahasanya bahasa Sunda, jadi makin tertantang lagi. Itu aku gak familiar dengan bahasa Sunda, jadi memang harus belajar. Udah gitu selain gak ngerti artinya, cengkoknya, itu juga bahasa Sunda alus tahun 60-an gitu, jadi benar-benar zero. Sampai Happy Salma sendiri ya, memang orang Bandung pun dia banyak kata-kata yang gak paham juga gitu, jadi kita sama-sama belajar dari nol lagi. Berarti serunya di situ juga? Iya, sesuatu yang baru lagi. Terus perannya sebagai butcher, udah belajar ngomong gitu, segala macam. Daerah-daerah kena lagi. Tapi apa dengan belajar Sunda buat film ini, sekarang Kak Laura bisa bahasa Sunda ya? Oh tentu tidak. Walaupun saya orang Sunda, tetapi bahasa Sunda yang saya kuasai itu bahasa Sunda tahun 80-90-an. Jadi beda. Banyak kosakata yang berjarak, bahkan udah saya nggak kenalin gitu. Jadi malah lebih pusing buat saya karena saya udah tahu referensi A. Iya. Tiba-tiba B, jadi confused. Jadi mengerti kurang lebih, tapi karena ini banyak bahasa Sunda yang puitik juga, kayak sastranya Sunda gitu.
memang lumayan cukup membutuhkan konsentrasi alias nggak bisa ngarang juga. Karena ada mentor-mentor bahasa Sunda yang lumayan cukup strict juga. Okay. Tapi ya senang bahwa bisa membuktikan bahwa dengan perbedaan bahasa tidak menjadi kendala seperti halnya tadi pas premier kemarin. Ada subtitle bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu tidak menjadi kendala kita menjadi bagian dari warga dunia. Yeah. Ya, iya itu dia. Nah, gimana caranya untuk cari apa ya framing? Kita belajar framing juga sebagai aktor, tahu nih batasannya di mana. Terus menggali apa? Belajar acting itu nggak harus melulu dari buku, tapi nonton film pun itu salah satu ilmu yang gue pakai untuk bisa mendapatkan apa namanya perbendaharaan rasa. Ya. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih esensial sih jauh daripada langsung berpikir tentang penonton ya gitu. Karena film itu kan bentuk seni ya, dan seni itu kan personal. Ya setiap pelukis juga punya style lukisannya sendiri-sendiri gitu. Nah jadi jauh sebelum kita mikirin penonton akan mikir apa atau bisa berkoneksi tentang apa ya, kita juga suruh harus mikir dulu kita maunya apa. Maksudnya kita sebagai seniman apa sih yang pengen kita tawarkan, apa sih suara kita sebenarnya, apa sih style kita, visi kita sendiri sebagai seniman, seorang kreator itu apa gitu. Menurut aku yang penting setia. Kalau setia dengan apa yang kita suka pasti akan membuahkan hasil. Dan maksudnya berkreativitas dengan membuat film, acting, atau apapun itu. Menurutnya ada suatu hal yang sangat positif banget. Masa muda gak balik dua kali. Benar. Enjoy. Jangan mau cepet-cepet. Tua. Mau cepet-cepet terus berhasil. Nikmatin prosesnya. Jadi apapun yang kalian sukai, lakukan. Selama itu kalian penuh kreativitas dan memacu intelektual kita secara pemikiran maupun juga spiritual kita gitu dan Jadi lakuin dulu ya. Iya, maksudnya ini karya yang besar itu katanya adalah karya yang terjadi. Jadi mungkin dimulai dulu gitu. Terjadi aja dulu soal nanti bagus atau tidak itu soal belakangan. Penting karya besar jadi dulu ya. Dan harus konsisten, pada akhirnya konsistensi yang jawab. Ya benar sih, konsisten adalah kunci untuk meraih kesuksesan itu sendiri. Masa lalu, masa kini, sekarang, nanti, atau kemarin. Semuanya dirangkum secara manis dan secara indah oleh Kamilani. Jangan lupa saksikan ya, nonton Nana.